Berbicara tentang kanibalisme adalah hal yang menyeramkan bagi setiap orang. Salah satu karakter yang sering kali muncul jika membahas kanibalisme adalah Hannibal Lecter. Faktanya, banyak budaya yang mempraktikkan kanibalisme di sepanjang sejarah manusia. Mengeksplorasi budaya-budaya itu dapat memberikan wawasan berharga tentang berbagai aspek perilaku dan kelangsungan hidup manusia. Suku Fore di dataran tinggi bagian timur Papua Nugini. Tradisi kanibalisme suku Fore berakar pada kepercayaan mereka tentang perpindahan roh dan berjangkitnya penyakit misterius yang disebut kuru. Setiap kali ada kerabat yang meninggal, orang-orang suku Fore akan mengadakan pesta yang cukup aneh. Selama ritual, mereka akan memakan otak orang yang meninggal. Perayaan ini memiliki dua tujuan. Yang pertama untuk menghormati orang yang meninggal, dan yang kedua untuk memfasilitasi perjalanan roh mereka ke akhirat. Namun, ritual ini menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan, seperti penyebaran kuru, penyakit neurodegeneratif yang ditularkan melalui konsumsi otak. Awalnya, suku Fore tidak menyadari adanya keterkaitan antara praktik kanibalisme yang dilakukan dengan penyebaran penyakit kuru. Namun, dampak buruk penyakit ini bisa dirasakan seperti menyebabkan gemetar, kehilangan kendali motorik, hingga kematian. Pada pertengahan abad ke-20, para peneliti barat menemukan keterkaitan antara kuru dan kanibalisme. Dengan bantuan dari luar, akhirnya suku Fore secara bertahap mulai meninggalkan praktik itu. Suku Aztec dan ritual kanibalisme. Suku Aztec seringkali dikenal karena praktik kanibalisme yang mereka lakukan. Praktik ini sangat terkait dengan keyakinan mereka. Konsumsi daging manusia seringkali sebagai bagian dari upacara dan pengorbanan yang ada. Mereka menganggap dengan mempersembahkan jantung yang masih berdetak kepada dewa, mereka dapat memastikan kelanjutan pergerakan matahari melintasi langit dan mencegah bencana. Kurban dari ritual ini seringkali adalah tawanan perang, budak, atau individu yang dipilih secara khusus karena kesuciannya. Agori di India. Agori merupakan sekte mistik dan asketik dari India yang memiliki praktik spiritual yang berbeda. Salah satunya adalah kanibalisme. Praktik ini berakar kuat dalam sistem kepercayaan mereka tentang kemurnian dan ketidakmurnian. Suku Agori percaya, pencerahan spiritual dicapai dengan menghadapi aspek kehidupan yang paling tabu dan menjijikan, seperti kanibalisme. Bagi suku Agori, ini adalah cara untuk menyerap energi spiritual orang yang meninggal. Namun perlu diketahui, tidak semua orang Agori mempraktikkan kanibalisme. Mereka yang melakukan hal ini tetap dianggap ekstrim, bahkan di sekte mereka sendiri. Biasanya mereka memakan daging orang yang meninggal dari tempat kremasi atau melakukan tindakan simbolis seperti makan dari tengkorak. Shishime dan kanibalisme selama festival panen. Shishime merupakan kelompok masyarakat yang pernah tinggal di wilayah yang sekarang disebut Meksiko Utara. Sejarawan percaya bahwa kanibalisme terkait dengan budaya Shishime, khususnya dilakukan saat ada acara seperti festival panen yang diadakan setiap tahun. Setiap selesai panen jagung, para tetua desa akan mengirimkan prajuritnya untuk memburu orang-orang dari desa saingan. Kadang juga mereka menargetkan petani yang bekerja sendiri di ladang. Setelah mendapatkan musuhnya, mereka akan membawa mayatnya kembali ke desa. Mayat itu lalu diolah dalam wajan besar. Dagingnya dimasak bersama kacang-kacangan dan jagung hingga menjadi semacam sup. Sup ini kemudian dikonsumsi selama festival sepanjang malam. Sisa tulangnya akan disimpan dan digantung di pohon dan atap gubuk untuk dipersembahkan sebagai hadiah kepada para roh yang dipercaya membantu pertumbuhan tanaman. Wari di Brazil. Masyarakat Wari di hutan hujan Amazon memiliki keunikan. Mereka memakan orang yang mereka cintai sebagai semacam upacara pemakaman. Tindakan ini adalah tindakan ritual yang berakar pada berkabung, mencintai, dan menghormati orang yang sudah meninggal. Mereka yakin bahwa dengan mengkonsumsi jenazah kerabatnya, mereka dapat menjaga hubungan dengan roh dan menjamin kesejahteraan. Bentuk kanibalisme ini merupakan tindakan cinta dan hormat. Tak hanya itu, di kesempatan lain, suku Wari juga memakan musuh perangnya.
Dalam konteks ini, kanibalisme didorong oleh kebencian dan kemarahan yang kuat. Hal ini dianggap sebagai tindakan penghinaan tertinggi, yang berpotensi memungkinkan mereka menyerap kekuatan atau esensi musuh. Praktik kanibalisme sering dianggap mengejutkan bagi sebagian orang. Namun, praktik ini memiliki makna dan merupakan bagian penting bagi banyak kebudayaan kuno. Kanibalisme budaya kuno berakar pada keyakinan spiritual, kelangsungan hidup, peperangan, atau bahkan ekspresi kebencian yang paling ekstrim.